tumis kecap, udang tempe. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan masak tumis kecap udang tempe. Bahan-bahannya tentu saja ada udang, tempe, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau atau cabai gendut, serai, lengkuas, jahe, daun salam, daun jeruk, gula merah, kecap manis, garam, gula, dan minyak untuk menumis. Tempenya kita potong tipis-tipis dulu, terus memanjang seperti ini. Pertama kita goreng dulu tempenya sampai kecoklatan, tapi jangan terlalu kering. Kalau sudah coklat begini, udah bisa diangkat ya. Dan ditiriskan dulu. Selanjutnya kita tumis bawang, bawang merah dan bawang putih dulu. Cuci tangan ya. Tumis sampai wangi. Kalau udah wangi, kita masukkan kembali tempenya. Dulu, kemudian kita masukkan serai, lengkuas, jahe, daun salam, dan daun jeruknya. Aduk-aduk dulu. Nah, kita tambahkan air kurang lebih 100 ml biar nyemek-nyemek gitu hasilnya nanti. Kemudian masukkan gula merahnya, garam, kira-kira 1 sendok makan. Nanti kalau kurang bisa ditambahin. Gula, ya, 1 sendok makan juga ya. Dan kita tambahkan kecap manis secukupnya, pokoknya sesuai selera, karena kalau masakin tidak ada takaran yang pas, tergantung selera masing-masing. Segini dulu ya. Lalu kita aduk-aduk aja semuanya, tunggu sampai gula merahnya larut dan bumbu meresap ke tempe. Kalau kecap sudah meresap ke dalam tempe dan air sudah agak menyusut, baru kita masukkan udang yang sudah dikupas. Dan kita aduk dulu. Oh ya, sekalian kita tambahkan cabai hijau dan cabai merah, biar ada pedes-pedes. Kita aduk sampai rata dan udangnya berubah warna. Kalau udangnya sudah matang dan berubah warna seperti ini, berarti udah
Bisa. Oh ya, sebelumnya jangan lupa dicicip dulu ya, sesuaikan selera kalian. Dah, gini aja. Jadi deh. Tumis kecap udang tempe.